apa khabar Mama? Okey Kumar, ha ni lah kau bilik kita orang. Weh, mana? Yo. Hai, apa khabar Mama? Welcome back to my channel. Untuk video kali ni, aku nak review kat sini Mama. Kampung Cik Homestay dekat Penaga, Pulau Pinang. Homestay ni memang special Mama. Sebab apa tau? Yang pertama sekali, di rumah kampung. Lepas tu, berview kan? Bendang sawah padi yang sangat luas. Dan lagi bestnya, ada pool. Itu wajib lah, kan? Tak ada pool, tak sah. Okay? Kalau kau tahu apa lagi yang menarik dekat homestay ni, jom, follow aku. Dan pastikan, kau mau tengok video aku sampai habis, okay? Let's go, Mama. Semua alhamdulillah kami sampai kat Penang lah. So aku baru masuk dekat area Sungai 2. Ni nak menuju ke homestay tu ni dekat area Penaga. Ambil masa dalam mungkin dalam 10 minit ya, 10 ke 15 minit. Jarak dalam 8 km lah nak ke homestay tu. Kami lebih kurang 3 km nak sampai ke kampung Cik Homestay. Dekat ni. Dekat nak sampai lah. Ni dia nampak dia punya signboard tu. Sini. Depan sikit lagi. Depan sikit. Waktu sini. Alright. Okay. Sini belakang lagi kot dia punya homestay dia. Terus lagi. Nampak rumah. Hujung sana. Kampung Cik Homestaynya. Memang tersegap indah. Kawasan pun luas. Tapi kawasan sini panas terik sikit. Tapi tak kisah. Dia kalau orang jenis suka TD ni, saya tak kisah, panas terik pun basah je. Ni dia Komar. Kampung Cik Homestay, tengok. Wuih, cantik Komar view dia, ya Allah. Okey, ni kawasan pantry dia. Ada tempat barbecue pun ada kat sini, lepak-lepak. Pool dia, ini mahal Komar. Mana cari pool kat sawah padi ni? Memang rare. Okay, jom kita ke depan sikit. Para ada, boyan ada, OTD ada. Kampung Cik pun nampak tepi ni. Ni macam. Jom, kita masuk ke rumah dulu. Memang rumah kampung rumah. Memang style. Jom, kita masuk dulu. Assalamualaikum. Inilah rupa homestaynya. Macam, okey tak? Memang terasa lah, mengimbau nostalgia. Balik rumah nenek, balik rumah atuk. Macam inilah rumah kampung, ya Allah, rindunya. Kalau kamu nak tahu info detail dan harga kampung Cik homestay ni, kau boleh refer dekat description di bawah video aku. Okey, jom kita mulakan kawasan depan dulu. Nampak TV ni. Walaupun rumah kampung tapi smart TV bang. Kau mau jangan macam-macam. Ada Netflix, ada YouTube. Semua channel boleh tengok kat sini. Don't worry. Lepas tu kita ke sebelah sini. Makeup table plus dengan tempat air. Drink amenity semua kat sini. Ada gula ke? Satu bekas gula dia bagi. Sabarlah. Dengan ni apa ni? Uncan teh. Wish, boleh lah. Kita pun kena teh dekat tepi sawah lagi. Teh panas kurang manis satu. Lepas tu bawah table, makeup table ni ada peti ais. Mini fridge. So itulah. Alright, untuk kawasan air dengan makeup table ni. Okey, sebelah drink area ni ada tempat sangkut baju. Okey, ni satu. Belah sini satu. So dua area lah untuk sangkut baju. Sebab dekat homestay dia orang tak sediakan almari sebab nak jimat ruang. Pasal homestay ni pun dia tak besar sangat, dia compact. Okey, lepas tu aku pasal ada banyak plug point. 1 2 3 4 dekat TV tu. Kalau tak cukup plug point, kau datang ramai, no worry. Jangan risau. Ada extension. Tuan rumah sediakan. Tak ada masalah. Boleh cas segala gadget yang ada kat sini. Okey. Lepas tu kat depan ni, ni dia punya tilam, katil. Katil queen. Okey, ada banyak bantal kat belakang tu. Lepas tu koma. Lepas tu bawah katil ni ada tilam lipat koma. Satu tilam lipat. Dua. Tiga tilam lipat. Ya Allah, ini setakat 6-7 orang tidur kat rumah ni memang tak ada hal lepas. No problem. Okey, sebelah katil pula ada laci. Atas laci ada tuala. Bagi tiga tuala koma. Lepas tu sebelah ni ada iron board. Iron board sini. Iron ni di bawah. Kat sini ya, iron ya. Lepas tu bawah iron ada sejadah. Ada bagi dua sejadah. Alhamdulillah. Okey. Lepas tu macam biasa rumah. Nak duduklah dekat tilam kampung Cik ni. Macam rasanya. Op.
Oh, okeylah. Memang tilam kampung. Ha, dia nipis ya tilam dia. Ha, tilam kampung. Kampung style. Oh, okey. Selesa lah, selesa. Ha, kalau kau masa tak nak tidur atas, boleh tidur bawah. Ha, depan ni lapang. No problem. Okey. Alright. Next. Kita nak ke bilik ayo dia pula. Okey, jom. Okey. Ha, bilik ayo dia menurun sikit rumah. Menurun ke bawah sikit. Ha, so, kalau macam kanak-kanak masuk hati-hati sikit lah. Okey. Ha, ni lah rumah bilik ayo dia. Eh, macam lain pula konsepnya. Kalau macam sebelah sini rumah kampung. Bila masuk bilik ayo dia dah konsep industri pula. Industrial konsep. Oh, boleh tahan. Sempoi juga. Okey. So dia ada air pancut macam biasa, tak ada heater lah. Kat sini tak ada heater air pancut dia. Lepas tu toilet bowl dia ada bidet spray. Alright. Okey, kita masuk dalam eh. Lepas tu, ha, ni aku suka lah. Ada pilih kat sini. Senang nak ambil air semayang. Okey. Ada sabun juga kat sini. Ada sabun, sinki di sini, tisu. Lepas tu, ha, nampak. Penyapu lady. Dah lama tak pakai benda ni. Nindu pula rasanya. Ha, jadi aku nak sapu-sapu ayo lah bila ayo. Masa ada penyakut kat sini lah. Ha, okay. Ha, so ni je lah proper bila ayo nya. Okay, macam. Encem tak? Tiba. Okay, jom. Merepek aku ni. Dia keluar balik. Alright. Okay, kamu syukur Alhamdulillah. Selesai sudah aku punya house tour dekat kampung Cik Homestay ni. Ha, kalau kamu kemari, jangan risau lah. Kat sini ada dua kipas. Ha, area rumah ni. Lepas tu ada aircon juga. Ha, confirm sejuk. Don't worry. Lepas tu ada wifi juga. Ha, kalau dah ada smart TV, dah tentu ada wifi lah. Ha, boleh main wifi kat sini. Ha, walaupun rumah kampung, tapi dia punya facility canggih. Don't worry. Okay. Dekat luar pun berangin rumah. Kawasan padi-padi. Ya Allah, angin kuatnya. Walaupun panas tarik, ush, memang hilang panas. Terasa dia punya sejuk angin bayu dibawa daripada tengah-tengah benang padi tu. Ha, okay. Sekejap lagi lah. Aku nak explore kawasan luar. Sebentar aku tu aku nak lain-lain feeling kejap. Ha, dalam homestay ni. Okay. Kalau dah rumah ala kampung ni, wajiblah buka ni jendela dia. Ha, nampak? Barulah feeling-feeling suasana kampung kan? Ha, view pula pool. Memang steady. Okey, koma. Aku dah keluar kawasan rumah balik. Ha, ni area baku ni. Ada juga tempat lepak dengan meja sekali. Plus, ada kipas yang risau. Tapi kat sini pun berangin, koma. Aku tak risau lah. Tak keep time, tak apa. Tak ada hal. Aku dah pergi tengok kawasan pool tu. Tengok Adam dah terujun dulu, koma. Udah tak menyabur nak mandi. Ha, sabar lah. Okay, jom. Okey, koma. Untuk kawasan pool ni, koma kena buat kasut. Kawasan rumput tiwan sebelah pool. Alright. Nak jamin kebersihan area pool ni. Ha, ni dia. Rupa pool je koma. Ha, so pool dia terbagi pada dua lah. Untuk pool kanak-kanak yang ni 1 meter. Ha, dia kecil sikit. Lepas tu yang untuk dewasa 1.3 meter lah. Ha, pada aku pool dia memang besar koma. Ha, untuk homestay yang macam ni dengan harga yang sangat berpatutan, memang besar lah ha, pool dia. Lepas tu sebelah pool dia ada tempat lepak koma yang macam-macam. Ha, ni, ha. Ada kerusi. Banyak kerusi belakang ni ha. Boleh buka payung kalau hujan. Lepas tu ha, apa namanya? Ada boyan. Lepas tu, oh ada juga air belakang ni. Nak basuh kaki ke pun senang. Lepas tu belakang pool ni koma, ha, ada shower area. Kalau koma dah mandi pool, ha, bolehlah mandi ke area sini. Tak ada masalah. Okey, memang lengkap lah pool dia. Boleh koma, hari nak hujan lah. Dah gelap lah, kena settlekan cepat ni. Sebelum hujan turun dengan lebatnya. Okay. Ni aku dah beritahu koma tadi, tempat OOTD ada boyan. Boleh gambar kampung Cik Homestay ni. Lepas tu, jangan tunjuk jambatan tu. Aku nak ke sini dulu. Okay. Ha, dia pun boleh lepak agak, minum-minum, nak makan-makan sambil menghadap ha, sawah padi kat depan ni. Ha, penyangkut baju kat sini koma. Ha, penyangkut baju yang besi lipat ni. Ha, no problem. Lepas tu, dekat bawah ni ada basikal koma. Tak ada masalah. Ha, boleh main basikal sekejap lagi. Kalau cuaca cantik, boleh main basikal. Lepas tu last kali kat sini koma. Ha, dekat bawah ni toilet satu lagi tau. Ha, dekat dalam rumah satu toilet. Ha, ni satu lagi toilet dekat bawah. Ha, kukutlah kalau penuh toilet tu boleh lah mandi kat bawah kalau ramai datang kemari kan. Tak ada masalah. Okey, jom kita masuk. Kita tengok apa toilet dia. Ha, ni koma toilet dia. Ha, lengkap lah. Ha, semua ada. Ha, penyangkut semua. Kita masuk dalam Cermin, air pancut. Ha, semua ada lah. Okey. Alright. Ha, jom. Kita keluar balik. Oh, ada toilet pun kat luar. Oh, perasan.
Oi, hujan dah turun sikit ni. Dah renyai-renyai rumah. Jom, kita ke depan sikit. Ke depan sikit nak pergi ke jambatan ni. Jambatan dia ada anak sungai bawah ni. Okey. Ada jambatan pokok kelapa juga. Nak lintas kat sini boleh. Tapi kena hati-hatilah. Orang besar je boleh. Kanak-kanak bahaya. Okey. Ni anak sungai dia. Kat tengah-tengah jambatan rumah. Boleh perlu lepak lagi rumah kat sini. Memang healing betul. Siap ada meja. Boleh minum teh. Sambil makan roti, biskut kering, cicah dengan kopi. No problem. Uish. Memang best. Okey, ke depan sikit. Ni view dia memang mahal lah rumah. View sawah padi lah. Sawah padi pula tengah menghijau. Ya Allah, cantik rumah. Tapi hujan dah turun nampak. Dah separuh gelap ni. Ui, jadi mau hujan lebat ni. Kita cepat-cepat lah cover apa yang patut. Okey, rumah. Aku saja nak share suasana malam dekat kampung Cik Homestay ni. Kamu tengok punya lighting cantik kan? Memang terang benderang ma. Dekat sini kan, usahakan siang. Nak ambil gambar malam pun cantik. Oh, nak lighting dia. Memang cantik kau ma. Okey kau ma, aku nak cerita detail sikit dekat kawasan pantry ni apa yang ada. Okey, kalau kau nampak kat sini peti ais yang besar ni boleh pakai, no problem. Lepas tu dapur ni boleh masak. Ada tong gas dalam, jangan risau. Lepas tu kat atas ni dia punya senduk, pisau, sudip semua dekat atas ni. Sudu dengan garpu pun ada. Don't worry. Lepas tu bawah ni kita check tengok eh. Bawah ni ada apa nama, ada kuali. Kuali belah sini. Kuali, lepas tu ada tutung salji pun ada. Jak. Lepas tu apa lagi? Cerik. Lepas tu pinggan sikit ni. Pinggan. Kalau tak cukup pinggan, ada 2-3 lah pinggan dengan mangkuk. Cukup orang beli paper cup lah kat kedai Eco. Dekat kat sini. Tak jauh. Okay. So ni barang-barang dapur dia boleh katakan mostly cukup lah, lengkap lah, semua ada, tak ada hal. Lepas tu kat sini adalah sudu plastik semua dekat sini, gula pun ada. Okey lah, aku rasa okey lah dia punya pantry. Semua barang ada lah, tak ada hal. Untuk malam dah selesai, aku tunjuk kamu view malam kat sini. Aku pun dah agak mengantuk sedikit. So kita jumpa esok lah ya. Selamat malam kau. Hai, selamat pagi kau. Untuk aktiviti pagi ni, sebelum aku nak pergi breakfast, aku naik basikal tu. Jom. Kita naik basikal. Basikal dah ready lah. Yang ni. Okay. Jom. Mau kita. Kita pusing-pusing. Bendang sawah padi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, pecut. Bye-bye. Cantik. Padi menghijau. Cuaca pula cantik pada pagi ni. Memang on point. Aduh, jauh juga aku mengayuh ni. Rasanya dah sampai hujung lah. Patah balik lah. Memang exercise pagi ni. Lepas exercise, confirm lapar. Bila lapar, dia mula nak cari makan. Okay, jom. Mau kita balik homestay balik. Untuk breakfast, aku singgah makan dekat Best Roti Canai. Dekat sini famous lah dengan dia punya roti canai. Tak jauh pun daripada homestay, lebih kurang 2.5 km je nak ke sini. Roti bakar telur leleh. Menarik. Semua yang ada kita ni kan? Okey, makanan sampai lah. Ni aku punya roti canai kuah gulai daging. Nampak? Tak sabar try.
Ni kau mah, kau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Roti canai kuah gulai daging memang sedap. Kau mau wajib cuba, okey? Okey, sebelum aku check out, aku nak share dengan kau. Tempat makan yang berhampiran dengan homestay Kampung Cik ni. Okay, jom. Aku tunjuk kau . Depan sikit je. Okey, betul-betul sebuah jalan ni Bancuang Sunrise. Ni tak silap aku kilang padi ni. Depan ni. Okey, jom. Kita ke depan sikit. Dia belah kanan tu. Belah kanan. Straight depan sikit, dalam 100 meter kot. Nampaklah ada kedai. Belah sini satu, belah sini satu. Aku tunjuk kamu dekat sikitlah. Okey, koma. Ni satu gerai. Tapi rasanya gerai ni dia buka tengah hari sampai petang. Pasal dia banyak buat goreng-goreng. Goreng-goreng, ada pau, ayu-ayu kelapa semualah dekat sini. Apa nama? Fatihah Lok Ching, apa nama kedai tak tahulah. Tu ni kedai je lah, satu kedai. Oh, tu satu lagi kedai. Aku dah makan tengah hari tau kat kedai ni semalam. Kedai nasi campur bumbung biru. Sempatlah sebelum aku sampai ke Kampung Cik Homestay, aku lepak makan kat sini jap. Makan pagi ni, dia sebenarnya pagi dah start lah, pukul 9.10 dah start lah. Tapi bukannya nasi lemak lah, dia makan lauk. Nasi campur lah. Sampailah petang, pukul 4 petang. So itu je lah, aku share rumah. Ada dua kedai lah. Kedai lain tak ada lah. Okey, jom. Kita balik hostel balik. Panas agak ni. Dah peluh aku dah. Okey, koma. Syukur Alhamdulillah, selesai sudah aku punya review dekat Kampung Cik Homestay. Kalau kau ingin homestay yang adalah kampung macam ni, berviewkan sawah padi yang terbentang luas, ada pool pula tu, harga pula berpatutan, di sinilah tempat dia. Kau wajib datang kemari, okey? Apapun, semoga video ni memberi sedikit info dan manfaat kamu semua. Hopefully kamu enjoy tengok video aku, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi pada aku punya next video. Bye-bye kamu. Assalamualaikum.